Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Boy TV, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas cara menanam hidroponik ya. Nah, ini untuk alat-alatnya. Yang pertama adalah netpot. Ini netpot ukuran 5 cm ya, dengan harga Rp295 banyak di toko online. Apabila ada di wilayah Bekasi, langsung bisa ke pabriknya di Bekasi. Nah, ini dia teman-teman. Netpot itu untuk menyimpan tanamannya nanti ya, ketika sudah tumbuh. Nah, yang kedua adalah baki atau nampan. Ini fungsinya untuk menyemai. Yang ketiga adalah teko. Ini yang ada alat ukurnya, teko ukur ya teman-teman, untuk mengukur nanti nutrisi. Nah, yang selanjutnya ini styrofoamnya, adalah styrofoam bekas buah ya, buah anggur, banyak di toko buah. Ini bekas buah anggur, bisa dapatkan secara gratis ataupun ada yang menjualnya. Nah, kita lubangin ini, satu styrofoam ini 10 lubang untuk menanam pakcoy ya ataupun sawi bisa. Nah, seperti ini teman-teman, kita lubangin menggunakan kawat yang sudah dipanaskan di kompor. Ini jaraknya sekitar 15 cm ya antar lubang. Nah, ini dia kawatnya ya teman-teman, yang sudah kita buat sendiri seperti ini, bikin sendiri ini, jadi dibikin bulat seperti itu. Lalu kita panaskan di kompor, baru untuk melubangin styrofoamnya ya. Nah, sekarang kita contohkan ya teman-teman. Kita panaskan dulu pertama-tama ya, seperti ini, menunggu panas. Ini bertujuan agar styrofoamnya bisa berlubang secara sempurna ya. Kemudian kita masukkan ke styrofoamnya ya, tempelkan yang sudah kita tandain, yang sudah kita ukur dengan jarak 15 cm. Nah, langsung kan teman-teman, langsung bulat berlubang. Dan selanjutnya kita lakukan seperti ini terus ya. Nah, untuk dasarnya kita menggunakan plastik sampah ukuran 60x100 ya teman-teman, yang isi 12 lembar. Bisa didapatkan dengan harga Rp12.000 di toko plastik ya. Kemudian ini netpotnya, kita pasang sumbu dulu seperti ini. Nah, dengan sumbunya seperti itu yang sudah jadi. Nah, kita pasang semuanya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia yang sudah dilubangin ya styrofoamnya. Kita masukkan netpot ke dalam styrofoam seperti ini. Nah, kita masukkan semuanya sampai terisi semua ya teman-teman. Seperti ini hasilnya semuanya. Nah, sudah terisi oleh netpot ya. Nah, untuk selanjutnya tonton dan ikuti terus, subscribe jangan lupa. Apabila video ini bermanfaat, ikuti terus supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.